Selamat datang kembali di Dudai Sports Channel. Berikut ini hasil BRI Liga 1 tahun 2023, Senin tanggal 27 Maret tahun 2023. Sebelum memulai videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena di channel ini akan mengupdate hasil pertandingan, klasemen sementara, daftar top scorer dan assist serta jadwal pertandingan BRI Liga 1 tahun 2023 yang paling update. Jangan lupa like dan share juga video ini. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 2023 tadi malam, Minggu tanggal 26 Maret tahun 2023. Di Stadion Demang Lehman Banjarbaru Kalimantan, Barito Putra berhasil mengalahkan PSIS Semarang 3 gol tanpa balas. Dan berikut ini klasemen BRI Liga 1 tahun 2023 hari ini, Senin tanggal 27 Maret tahun 2023. Di posisi pertama masih dipuncaki oleh PSM Makassar, dengan perolehan 69 poin. Persib di posisi kedua, dengan 59 poin. Di posisi ketiga Persija, dengan 54 poin. Di posisi keempat Borneo FC, dengan 51 poin. Di posisi kelima Madura United, 49 poin. Di posisi keenam Bali United, 48 poin. Di posisi ketujuh Bayangkara FC, 44 poin. Di posisi ke-8 Persebaya Surabaya, 42 poin. Di posisi ke-9 Persita Tangerang, 41 poin. Di posisi ke-10 Persis Solo, 40 poin. Di posisi ke-11 Arema FC, 38 poin. Di posisi ke-12 Persik Kediri, 38 poin. Di posisi ke-13 PSIS Semarang, 35 poin. Di posisi ke-14 Persikabo 1973, 35 poin. Barito Putra naik ke posisi 15 dengan raihan poin, 34 poin. Sementara di zona degradasi, di posisi ke-16 Dewa United, 33 poin. Di posisi ke-17 PSS Sleman 31 poin. Dan di posisi terbawah klasemen, di posisi ke-18 masih ditempati Rans Nusantara FC dengan perolehan 18 poin. Berikutnya daftar top scorer BRI Liga 1 tahun 2023. Di posisi pertama David Da Silva dari Persib Bandung dengan 21 gol. Mates Pato dari Borneo FC di posisi kedua dengan 20 gol. Posisi ketiga ada Ilijas Pasojevic dari Bali United dengan 15 gol. Keempat Jin Befolom Barga dari Bali United 13 gol. Di posisi kelima Gustavo Tocantins dari Barito Putra dengan 12 gol. Berikutnya daftar top assist BRI Liga 1 tahun 2023. Alexis Mesidoro dari Persis Solo, bersaing dengan Eber Besa dari Bali United, dan Wiljan Pluim dari PSM Makassar, yang sama-sama telah memberi 9 assist, sementara Jonathan Bustos dari Borneo FC, Renan Silva dari Persik Kediri, Rizky Pora dari Barito Putra dan Stefano Lilipali dari Borneo FC, sama-sama telah memberi 8 assist. Berikutnya jadwal pertandingan BRI Liga 1 nanti malam, Senin tanggal 27 Maret tahun 2023. Arema FC akan menghadapi Bali United di Stadion PT IKA Jakarta pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar.